cukup. Yang utama itu tidur cukup, karena kalau nggak cukup, olahraga, jaga makan juga, udah mulai kurang-kurangin nasi, udah mulai nimbang-nimbang terus. Kalau umpamanya lewat dari 50, udah lagi diet lagi, olahraga lagi. Tapi ini kegiatan sih, Bu, artinya seperti apa? Nimbang? Ya, itu. Makanya jaga makan, olahraga, sama tidur. Anak-anak sendiri ada nggak sih, mungkin? Salsa anak-anak aksi salsa karena melihat mamanya kayak gini, otomatisnya anak-anak pasti gitu. Jadi mereka juga kayak Devano sama Salsa. Devano yang masih agak susah olahraga karena masih kecil kali ya. Saya juga nggak ngebolehin dia pergi ke tempat fitness yang di publik. Jadi saya panggil guru ke rumah. Kenapa tuh? Serem. takut. Jaga anak laki sekarang lebih serem daripada jaga anak perempuan sih. Dengan banyaknya apa ngaji di sini itu salah satu nggak juga sih, saya maksudnya saya lebih senang tuh melakukan apa-apa di rumah, dan saya juga ngeliat anak-anak under control us lebih maksud nggak sih diajak olahraga agak susah sih kalau diajak olahraga sih. Kalau Devano, kalau salsa udah ini, kalau salsa udah pergi ke gym sendiri. Kalau dia udah ada waktu dia pergi ke gym. Alasannya karena kamu bukan malas atau apa? Kalau Devano tuh masih malas kali ya, karena juga memang dia kegiatannya kan juga banyak, masih sekolah reguler kan. Jadi kalau mamanya pagi dia harus bangun pagi, harus sekolah, terus gitu-gitulah. Palingan dia push up terus di pintunya dipasangin apa tuh sama bapaknya, mereka berdua jadi kayak naik-naik gini. Nah tadi kan dibilang